Halo Sobat Tertrend, balik lagi di video First Impression. Kali ini masih bersama Bu Irwan dan di balik kamera ada Mas Agung. Yap, betul banget. Oke, sekarang hari ini kita mau ngasih tahu kalian itu motor apa Mas Agung? XSR. Yaitu Yamaha XSR 155. Retro cafe ya. Yep. Dari Yamaha. Iya. Yeah. Di sini sekarang sudah ada 2 unit warna baru. Yang pertama itu warna biru navy. Kayak apa sih? Nah, kayak gini nih. Terus? Yang satu lagi special edition, yaitu biasa orang sebut WGP atau WGP, yaitu edisi 60 tahun anniversary dari Yamaha. Sip, ini dia nih, di dua warna ini yang di tahun 2021 belum ada ya? Belum ada, karena 2021 itu masih di hijau army, terus silver sama hitam. Ya, tuh, jadi ada 3 warna ya, silver. Nah, sekarang brojol lagi dua warna nih Mas Agung. Kita mau ngeliatin visualnya. Jadi kita ngasih tahu ke teman-teman semua kalau kalian masih nyari XSR terus butuh sesuatu yang baru. Sekarang ada di tahun 2022. Iya, betul banget nih. Yang baru nih ada dua, dan kalau misalkan di motornya ada tetesan-tetesan bekas air nih ya. Tadi soalnya kita abis syuting di luar terus kehujanan. Jadi kita pindah ke dalam enggak jadi makanya. Oke, sip. Oke, kita puterin dulu Mas Agung dari depan dulu yang warna biru. Ini sebetulnya biru ya, mudah-mudahan di kamera kelihatan. Iya. Jadi secara estetika dia berubah untuk interiornya aja. Nah, tapi semua tidak berubah. Dari fungsi fitur semua tetap sama gitu ya. Nah, kita lihat dulu dari depan. Di lampunya itu batok belakangnya sudah warna biru ya. Warna biru di sini, ada warna birunya. Oh, nih. Di kamera mungkin terlihatnya hitam, tapi ini sebetulnya sama kayak warna ini nih, biru navy juga tuh. Senterin gas. Tuh. Nah, oke. Sip, beda ya, yang ini hitam, yang ini biru navy. Biru. Nah, birunya juga biru glitter ya. Ala-ala OEM. Terus dari spakbornya kita lihat warna biru juga. Yep. Dengan perpaduan silver. Dari depan memang kelihatannya lebih ganteng ya. Untuk warna birunya di bawah teriknya matahari pasti lebih kelihatan. Lalu kita ke tangki Mas Agung. Tangkinya masih terdiri dari 3 warna. Di tengah dia ada ini plastik ya. Plastik. Plastiknya hitam doff dengan ada logo SSR nih. Wah, logo SSR-nya timbul ganteng banget. Wah. Mantap nih. Mantap. Terus ini warna biru. Nah, tangkinya warna biru. Tangkinya warna biru. Gitu. Set. Nah. Warna biru kan. Nah. Terus pewarnaannya ada di belakang karena di tengah sama dia dengan edisi sebelumnya. Ini warna silver sekarang. Yep, warna silver. Warna silver untuk rangka delta box. Rangkanya masih sama. Enggak tahu ini delta box bukan ya? Lupa. Nah, oke. Okay. Terus dari sisi tampilan knalpot tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Masih sama. Oke, kayak gini nih. Masih sama ya. Heeh. Tadi memang ada warna biru lagi di pantatnya nih, Mas Agung. Yap. Pantatnya warna biru. Nah, ini. Masih biru. Nah, ini biru kayak begini warnanya ya. Oke. Yang ini hitam. Kira-kira seperti itu. Nah, biar lebih jelasnya kayaknya kita turunin dulu ya karena kayaknya enggak jadi hujan Mas Agung. Boleh. Nah, jadi ini yang warna biru navy-nya ya. Biru. Nanti setelah ini kita akan ngebahas yang ini nih, yang WGP. Nah, ini biar kelihatan pantulan pantulan cahayanya. Jadi biar kelihatan biru navy-nya tuh kayak apa sih. Nah, ini dia nih. Gas, biar ditemenin sama Mas Agung dulu. Tuh, udah enak kan ngeliatnya. Birunya udah mantep, udah kelihatan. Dan yang tadi dibilang juga nih strippingnya ini di sini silver. Sebetulnya ini kalau kelihatan antara di bagian pinggir silvernya ini strippingnya masih ada biru navy-nya juga begitu. Betul kan bos, biru navy juga nih bosnya. Biru navy. Bosnya lagi sakit jadinya baru mimisan. Oh, mimisan. Baru mimisan keluar. Oh, mimisan. Oh, berarti nggak boleh main panas-panas. Enggak, katanya kalau mimisan udah mau sembuh katanya. Oh, udah mau sembuh. Oh, iya. Siap. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang
XSR yang logo atau strippingnya nih sebetulnya. Nah yang tadi ya kan lebih kelihatan sekarang tulisan XSR-nya warna silver. Terus ini yang di sampingnya ini ya, ya shape-nya ini di dalamnya hitam, di pinggirannya tuh grey kayak gitu. Jadi sebetulnya detailnya seperti itu. Ini di bawah juga strippingnya juga garis-garis juga terputus-putus gitu maksudnya, warna silver juga. Nah, nih biar lebih jelas lagi nih. Navy-nya kayak begini nih, warna biru navy-nya. Nah, udah mulai kelihatan kan? Nah, enak nih. Jadi untuk XSR yang terbaru ini, yang untuk tahun 2022 ini, murni yang barunya itu hanya di warna aja. Biasa kalau yang lain kan warnanya di sini silver atau enggak hitam atau army, tapi ini hanya pergantian warna aja di biru navy. Yang tadi yang belakang belum sempat lihat misalnya ya. Tuh kayak begini warnanya. Sip. Kayak begitu. Lanjut apa nih Bang Irwan nih? Lanjut yang paling keren kayak topi gue yang gue pakai sekarang ini. Nah, itu beli di mana topinya tuh? Ini. Itu topi apaan tuh lu? Lihat dulu dong. Wah, ini topi pembalap ini Mas Agung. 20 kalau di bola Bambang Pamungkas. Kalau misalnya di balapan siapa ini? Dimas Eki. Iya. Nomor legend emang 20 ya? Enggak di bola, enggak di balapan. Sama kayak umur kita Mas Agung masih 20-an lah. 20-an lebih. Di atas 20. Jangan ditanya lebihnya berapa. Nah, oke, tadi yang biru sudah dijelaskan sama Mas Agung ya. Yep. Nanti kita kasih sinematika lagi di akhir. Sekarang kita mau memperkenalkan yang WGP Mas Agung. WGP. Nah, ini livery yang sangat unik karena biasanya WGP itu kan berubah dengan racing ya. Yeah. Semua tipe balap atau tipe sporty itu dapat livery. Nah, sedangkan ini agak sedikit unik karena cafe racer itu kan sebenarnya bukan buat balapan ya. Buat riding di perkotaan, daily gitu kan. Ternyata dia dapat penyegaran nih dan livery-nya cocok ya Mas Agung ya, tidak begitu lebay ya. Iya, nah enak dilihatnya nih. Oh. Oke, langsung aja kita kasih lihat Mas Agung dari depan. Depannya dulu ya. Nah, dari depan nih kita lihat dia kalau dari kepalanya masih standar ya. Bedanya dia memang hitam, perpaduannya hitam. Terus hitam. Nah, yang bikin stand out adalah untuk shocknya, shock dan spakbornya itu dia warna merah. Dan shocknya itu sudah ala-ala shock mahal, warnanya gold gitu Mas Agung. Oh iya benar. Cakep ya. Jadi stand out banget. Warnanya stand out. Velgnya juga. Velgnya ya. Tapi lebih. Velgnya khas memang. Lebih kayak itu ya, NMAX Silver ya. Warnanya ya, warnanya. Warnanya ya, dia dibilang gold, soft gold ya. Goldnya lembut. Iya. Belum marah, jadi nggak galak. Waduh. Nextnya yang paling spesial ada di bagian tangki Mas Agung. Yep. Nah, kita lihat XSR memang perpaduan dari dua warna ya, biasanya di tangki ya. Nah, jadi sampingnya putih nih. Iya. Tuh. Dan dia glitter nggak nih Mas Agung? Ya, kayaknya enggak ya. Ya, pokoknya putih. Oke, okay. White pearl, terus di tengahnya warna merah, khas banget Yamaha dan dia lebih simpel. Tuh, kalau misalnya di biru dia ada logo XSR, di sini ini yang bikin mahal Mas Agung. Ada emblem World GP-nya, 60 years anniversary. Nah, ini yang mahalnya di ini sini. Ini yang bikin mahalnya nih, gitu. Iya, betul banget. Terus kita dari samping Mas Agung, kita dari samping ini untuk bagian apa? Tengahnya dia bergaya Yamaha. Ini yeah. Stiker ya? Stiker. Nah, jadi bukan cat, dia stiker. Ada tulisan World GP 60 years anniversary-nya dan ada logo XSR di sini. Nah, sedangkan kalau yang biasa dia hanya logo Yamaha aja. Ya, gitu. Jadi, seperti itu. Nah, di tengah kita lihat di sini stiker juga ya, bukan dicet, dia stiker Yamaha tapi sahanya sampai di batasan ini tangkinya tuh dia kayak ada lekukannya bentuk yeah. Buat kepit ya, kita kepit pakai paha ya. Oh, benar gitu. Betul dan emang stikernya didesain khusus ya, maksudnya lekukannya segini desainnya juga kayak mungkin nggak lurus gitu. Tuh, karena mungkin sini bisa ditambahin aksesoris buat protektor tankpad Mas Agung gitu, jadi dia nggak lecet kan. Makin cakep deh tuh. Makin cakep. Tuh. Terus belakangnya dia netral ya, warnanya semua black doff. Tidak dicat putih juga, jadi putihnya hanya di tengah ke depan. Iya. Ya. Itu kira-kira sob. Terus kalian aja ya, kita bandingin dua-duanya. Jadi kalau dari depan Mas Agung, bisa kita lihat memang WGP ini spesial edition banget. Akan sangat
bagus banget kalau kita lihat ini untuk dikoleksi ya. Ini untuk dikoleksi. Sedangkan yang ini karena misalnya kalian sudah kelewatan wajah warna hijau army yang kemarin maskulin banget ya. Ya. Ternyata warna biru ini juga nggak kalah keren, ganteng Mas Agung ya. Iya. Jadi yang ini yang biru navy cocok buat daily ya. Kalau yang ini cocok daily. Buat hobi. Cocok hobi juga. Terus Sat Mori ngajak pacar ya kan. Iya betul. Dead. San Mori lebih cocok lagi. Nah sekalian tuan, San Mori sama Sat Mori beda. Jangan hari Sabtu, ayo kita San Mori. Salah tuh. Salah. Karena sannya aja Sunday. Bisa juga San Mori hari Sabtu. Karena begitu Mori di Sun. Ya ampun. Siap, siap, siap. Oke, okay, biar gak ketinggalan Mas Agung. Joknya tetap sama ya. Tidak ada perubahan nih joknya. Jahitannya tetap putih, jadi standar. Tidak ada yang spesial dari WGP, WGP-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Langsung di sampingan aja Mas Agung, kayak tadi. Dikelilingin 360 derajat. Nah, ini dia nih. Ini sekali lagi ya. Yang biru navy-nya. Yang ini yang versi WGP-nya. Untuk accessor tahun 2022. Untuk pembeliannya gimana nih Bang Yurwan? Pembeliannya bisa langsung ke Yamaha SBW. Sementara kita hanya menerima pembelian Jabodetabek Share. Jadetabek, Bang Yurwan. Oh, Jadetabek Share ya. Bogor harganya beda soalnya. Heeh, betul. Dan ini display sudah ada di Yamaha SBW, silakan kalian yang di Jakarta Timur merapat untuk lihat langsung kalau stoknya masih ada. Karena biasanya kita setelah syuting besok motor hilang aja. Iya benar banget, benar banget, benar banget, benar gitu ya? benar. Sip. Jadi kira-kira kalian mau nanya apa langsung aja di komen, nanti gua akan Mas Agung dan Koko Steven berusaha jawab. Terus kira-kira seperti itu dulu videonya karena ini hanya penyegaran warna, kita kasih warna terbaru buat kalian di tahun 2022. Jadi ini semua model 2022 ya? Iya betul gitu. Banget. Sip. Kira-kira seperti itu sob. Kalau misalnya ada yang tanya langsung aja komen, jangan lupa videonya ditonton sampai habis ya. Iya. Gitu, biar kita cepet beli motor baru. Betul. Terus sama aja lupa di subscribe, biar gue dan Mas Agung makin semangat ya nggak? Yap, betul banget. Betul. Gitu. Oke. Okay. Sip, kalau mau nonton video lain, langsung aja klik video lainnya. Kita nggak bisa lama-lama nih, soalnya jam 1 nanti kita mau bukber, Wan ya. Makan siang. Oke, okay, kira-kira seperti itu. Gua dan Mas Agung pamit dulu. Terima kasih sudah menonton. Sobat Tertarik, jangan lupa stay safe dan stay healthy. Sampai ketemu di selanjutnya. Dadah.